arisan itu kan. Ini kalau di kampung sudah. Lumayan. Oh, pecah. Nah, akhirnya kita sampai di tujuan. Di sini relatif sepi. Pagi, Pak. Jalan-jalan, Pak. Jalan-jalan. Silakan, silakan makan. Banyak anjing di sini. Ah, cantik kan? Udaranya lumayan panas, tapi anginnya enak. Ini mau coba-coba dulu, cari tempat yang bisa buat ngadem. Oh ya, sebentar, saya balik kameranya. Ini ada bangunan cukup tua. Gak tahu bangunan apa. Coba kita masuk ke sana itu. Tapi harus pelan-pelan, hati-hati. Ini karangnya cantik-cantik sekali batunya ini. Oh, kita coba naik. Telusuri terus. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap sekali ini. Pemandangannya wih. Oh. Nah, itu teman-teman di sana itu. Saya zoom. Nah. Nah, itu teman-teman saya. Nah, ini kita sedang berada di Pulau Yevman. Pulau Yevman itu tepatnya di Kabupaten Raja Ampat. Ini kalau mau ke sini bisa turun di Bandara Sorong, lalu naik kapal menuju ke Pulau Yevman. Ini keindahan alam yang nggak bisa dibangun oleh manusia. Cuma Tuhan yang bisa bangun kayak gini. Makanya selalu jaga alam. Untuk kuliner sebentar lagi, tunggu dulu. Ini saya mau nyusulin temen. Mau cari buah kelapa muda. Kebetulan punya teman yang jago manjat pohon kelapa. Ikuti terus. Nah, itu orangnya itu. Itu ahlinya, ahli dalam bidang permenekan. Ini pohonnya siapa, Cip? Pohon orang. Berarti punya Tuhan gitu aja ya? Cari pohon yang nggak usah terlalu tinggi. Yang penting buahnya enak, gratis. Oh.
Oh, brutal ini, brutal, brutal. Satu, dua, tiga, empat. Nah, semuanya lah. Lima, enam, kita ambil secukupnya. Nah, kita bawa. Lu, sing cinti, enam kan? Beleni. Ame, beleni mana? Yang tadi ahli permainan, ini ahli pengoncean. Ah, alami. Masuk. Nah, itu tukang peneknya sedang apa? Ternyata ahli penek sama ahli kupas ini, tapi bukan ahli hisap. Enak. Degan punya Tuhan ini. Enak. Iya bentukannya.